Assalamualaikum, bertemu kembali di dalam channel Ranzimi. Alright, okay, untuk hari ni kita akan bercerita tentang kereta-kereta saya ni yang ada kat sini sekarang ni. Kereta-kereta saya ni kan. So, kalau korang nak tahu, saya sebenarnya kalau ikutkan ada 4 kereta saya. Ada 4 kereta saya, iaitu pertama kereta saya adalah Proton Saga. Tapi Proton Saga ni saya dah jual. Disebabkan tempoh hari family saya memerlukan duit, saya terpaksa jual. Proton Saga tu dia macam sebiji macam ni juga rupa dia. Macam ni juga sebiji rupa dia, tapi Proton Saga Isuara yang lama. Saya punya, saya pegang yang first model punya Proton Saga time tu, iaitu dipanggil Proton Saga Night. Saya adalah pemilik kereta tu time tu. And then bila apa ni, keluarga saya memerlukan duit, saya terpaksa jual kereta tu. Dan time tu saya dah tak ada kereta yang lama, so saya pun membeli satu, lagi satu kereta, iaitu Proton Saga FLX. Itu adalah kereta kedua saya yang saya beli dengan cara bulan-bulan. Tapi alhamdulillah, saya dimurahkan rezeki, saya bagi kereta tu kat mak saya, dan inilah hasil dia, saya beli seterusnya. Ini adalah kereta Proton personal saya. Kereta Proton personal saya yang saya pakai dah berapa 5 tahun. Kereta ni ada dengan saya, dah berkhidmat dengan saya cukup cermelang. Disebabkan kenapa saya beli kereta ni, pasal family saya dah mula besar. Saya pun nak berminat dengan kereta ni. Saya minat dengan segi rupa dia, dengan cara aerodinamik dia. Saya memang sangat-sangat minat dengan kereta ni. Tu yang saya beli kereta ni. Kereta ni memang bagi saya sangat cermelang lah. Kenapa saya beli kereta ni, kalau korang nak tahu kenapa saya beli kereta ni, kereta ni ada rupa yang menarik bagi saya lah. Itu mungkin pandangan saya, tapi tak tahu pandangan korang. Tapi kereta ni memang saya rasa looking dia memang sangat cantik. So, saya dah pegang kereta ni selama 5 tahun. So far ni tak ada apa-apa masalah bagi saya, kecuali tempoh hari kereta ni mengalami accident. Tu disebabkan saya, wujudnya Ranzimi Channel, saya buat video untuk kereta ni daripada waktu dia teruk sampailah rupa dia sekarang ni. Actually kereta ni memang baru saya beli, saya bukan beli kereta ni second hand. And then saya juga adalah pemegang kereta persona ni, mungkin antara orang yang paling last saya. Pada tahun 2016 saya dapat kereta ni pada bulan 7. Saya masih ingat lagi, pada bulan 7 waktu tu time raya Aidilfitri. Saya rasa mungkin saya adalah orang owner yang paling last dapat Proton Persona yang model lama ni, model elegan yang lama ni, waktu tahun 2016. And then sehinggalah sekarang ni. So tempoh hari dia berlaku kat accident kat belakang tu. So saya rekod cara macam mana apa ni, kereta ni lebih baik pulihkan balik. So far alhamdulillah semua good looking, semua tak ada apa-apa masalah dekat sini sekarang. Kalau korang boleh tengok juga sekarang kan, hari tu kan kat situ memang gimmick kan. Situ hari tu memang teruk sangat lah. Memang tak boleh bawa bincang lah. Habis sini hari tu memang kalau korang tengok sini, hancur. Memang hancur lah kat sini. Memang tak ada rupa hari tu, kena hentam sini. Saya habis kepak sampai ke depan kan. Tapi korang nampak sekarang ni, alhamdulillah tak nampak apa-apa langsung. Memang bengkel yang buat tu memang saya katakan memang okey jugalah, boleh buat jugalah. Cuma ada sedikit nak kena touch up, macam cat-cat ni semua memang nak kena touch up sikit-sikit lah. Pasal tu lah saya nak buat konten untuk kereta ni, akan datang guys, akan datang. Korang kena tunggu. Ni kereta ni saya nak buat modifikasi. Saya nak buat dia sporty sikit lah, baru nampak best kan. Kalau macam ni kan, alamak, macam apa ni, orang-orang tua punya kereta lah. Tak ada, jangan marah lah. Apa ni, mungkin ada orang suka macam ni, tapi memang saya suka macam ni, saya standard. Tapi dah langan-langan nak kena cacat tu. So apa kata kita buat konten masukkan kereta ni dekat next konten kita. Mungkin saya nak tukar rim, saya nak tukar kursi, nak tukar macam-macam, nak tukar cat. Korang kena tunggu. Alright, so habis untuk kereta saya yang ini. Habis untuk kereta saya ini, disebabkan kereta ni hari tu accident, so saya terbelilah kereta ni. Saya terbelilah kereta Saga ni. Ni adalah Saga LMST. Saga LMST. Saya beli daripada kawan saya juga. Saya beli daripada kawan saya, iaitu Muhammad Shamir. Saya beli daripada dia. Harga saya tak boleh beritahu, pasal harga memang antara the nice lah dia bagi kat saya. Tapi time tu kereta ni memang good condition, engine memang tak ada apa-apa masalah, engine memang sangat-sangat cermelang. Mungkin saya boleh betting dengan orang, lawan dengan orang, bekerja-kerja dengan orang, tak ada hal. Time tu engine dia memang sedap, memang power. Tapi daripada segi body, hari tu kalau korang boleh nampak dekat video-video lama saya, kat sini hari tu berkarat teruk, habis hancur kat sini. Sini berkarat dekat bahagian bawah tu, tapi saya tak boleh rakam lah untuk sekarang ni. Memang bawah ni memang teruk lah karat dia, memang sangat-sangat gila-gila lah. And then dekat sebelah sana pun sama juga. So kereta ni sebenarnya saya hanya nak gunakan untuk saya pergi kerja lah tiap-tiap hari. Tapi bila saya dah buat konten untuk kereta ni,
saya nak pakai untuk kereta ni. Itu yang saya rasa better saya bagi tunjuk orang. Pasal saya memang minat dengan kereta ni. Memang kereta ni adalah kereta saya yang pertama juga. Okay, so ini kenapa saya beli kereta ni sebenarnya. Sebenarnya dia ada sentiment value dekat saya. Dia ada sentiment value dekat saya. Saya punya kereta first model saya, saya pakai model Saga macam ni lah. Saya punya first model kereta saya. So tu disebabkan kawan saya jual, saya terus ambil kereta ni. Saya buat habis yang baik dan saya nak tunjukkan juga kat korang. Pasal kereta ni memang saya sangat-sangat sayang. Pasal apa, dia ada sentiment value dekat saya. Inilah kereta yang first model saya. Time saya tengah belajar, time saya tengah bercinta, time saya belum ada anak. Sampai saya ada anak 4 dah sekarang. So kereta model yang macam inilah, tapi yang jenis yang lama punya, model macam inilah yang buat saya mencarikan rezeki. After that barulah saya dapat kereta model Proton Persona ni. Ha. So right, korang ada pertanyaan lagi apa-apa, korang boleh tanya dengan saya. Boleh komen dekat bawah ni laju-laju. Korang boleh komen bawah ni laju-laju. Korang nak tanya apa lagi. So insyaAllah kita akan buat the next content untuk Ranzimi channel ni. Mungkin saya pun dah fikir ni, korang nak tak kereta lain lagi. Sementara kita buat kereta ni, kita buat kereta ni, korang nak tak kereta lain lagi. Ha, sekarang ni kita dah boleh, insyaAllah kita dah boleh beli kereta lain pula. Kita mungkin beli Wira, kita beli Wajah, kita beli Satria ke. Korang nak tak? Ha, sempurna kemerdekaan ni. Ha, sempurna kemerdekaan ni. Ha, so korang boleh request laju-laju ke bawah. Korang nak kereta apa? Kalau korang nak kereta yang lain saya buat, insyaAllah. Pasal saya masih still ada pengalaman. Sebab dulu pun saya pernah jadi mekanik. Kalau korang kenal saya lah, saya pernah jadi mekanik. And then kalau ikutkan saya tak ada pernah belajar banyak apa-apa pun tentang otomotif ni. Tapi saya pernah jadi mekanik, saya memang tahu sedikit tentang apa ni, cara pembaik pulih kereta, cara nak modifikasi kereta, cara nak lawahkan kereta. Memang saya tahu-tahu sikit-sikit lah. So kalau korang nak, korang kena like, subscribe, and then yang paling best, korang sharekan video ni. Okay, so sempena 31 Ogos ni kita menyambut hari kemerdekaan. So merdeka, merdeka, merdeka. Ya, yeah. Alright. Assalamualaikum. Eh, tunggu. Belum habis lagi, belum habis, geng. Okay, geng. Kalau korang nak baju Ranzimi, nanti kita akan buat satu ni kat sini, kat sini. Ha, kat sini. Korang kena beli baju Ranzimi untuk kita punya edition Proton Saga ni, geng. Baju ni pun dah siap dah. Baju pun ni dah siap, dah design dah. Dah design. Tapi ni kita belum launching, geng. Tapi baju ni, geng, kita dah launching, geng. Kita dah launching. Korang kena beli sekarang, geng. Korang kena beli sekarang kalau korang nak menang cabutan bertuah, iaitu iPhone, iPad RM500 dan 10 sagu hati untuk 10 orang RM50. Korang kalau nak, korang cepat. Alright. So, apa lagi? Mai beli.